Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue di sini di channel Askar Gaming. Sudah kita kembali ke Ramadan Sananta Karir Mode. Setelah ini kita mencoba untuk membawa Indonesia ke jalur juara AFC Asian Cup ya, karena Ramadan Sananta dipanggil oleh Sinteyong untuk menjamu Libanon di AFC Asian Cup kualifikasi round 2 leg ya. Untuk saat ini kita bakal main di Libanon terlebih dahulu, dan di sini ada playoff round. Malaysia melawan Singapura, Thailand melawan Myanmar, India melawan Brunei, Tajikistan melawan Timor Leste, Filipina melawan Hong Kong, Korea Utara melawan Kuwait. Yang berat di sini kita melawan Libanon dan juga Brunei melawan India. Lumayan cukup berat, apalagi Timor Leste yang melawan Tajikistan, tim Timur Tengah ya guys ya. Oke, langsung aja kita cek. Kita cek dulu nih player ini, players in the on duty. Kita juga udah minta transfer request untuk dari tim kita ya, karena ya target kita untuk bermain di Liga Belanda, Liga Belanda apa? Liga 1 Bundesliga tentunya ya. Oke, kita cek kalender dulu. Nah ini dia nih. Oh, di tempat netral duanya. Oke, let's go. Di tanggal 17 dengan juga jelang 3 hari, berarti kita ini starting 11. Kali ini dipercaya menjadi striker kualifikasi AFC Asian Cup. Banyak juga ya TKI-TKI yang mendukung kita nih. Mudah-mudahan kita mampu mendulang poin dari sini guys. Oke, ini objektifnya X rating 2,5, gol 1, 10 passing. Oke, langsung aja kita mulai nih pertandingan pertama dari Kevin Common Sport City. Di mana itu? Enam ya. Egy Ban Mark Lock ini. Ada Sadil. Baik sekali Sadil. Gojikan pecel lele kok Sadil. Cantik Sadil. Sananta. Ingat itu geng. Di Jerman juga menit-menit awal sangat berbahaya bagi Sananta ya. Yang baru mendapatkan golden boot winner di Bundesliga 2 nih bos. Senggol dong. Pemandangan yang cukup menarik ya di stadion. Stadion yang pegunungan langsung. Egy. Ban, jangan terlalu lama Egy. Deep. Sudul. Buseng. Di keeper langsung bangun lagi cuy. Aduh, terlalu jauh. Mana tuh? Sananta ala boy, boy. Wih. Waduh, dipaduk gitu cuy. Hati-hati counter attack, hati-hati. Ada Rizky Ridho gini. Siapa di sana? Nomor 8. Bagus sekali Sananta. 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 Oh my god, membantu Mister Gawang. Keras bung. Oh, ternyata Lebanon supporter cuy. Merah-merah juga. Sama-sama merah sih. Nyaru. Press, baik sekali lili pali seperti di sana. Ada Sananta kembali ke arah lili pali ini. Baik sekali, Sananta butuh support. Kembali ke nomor 8 sana, siapa di sana? Ada Sandy Walls, baik sekali bung. Marco kok minta bola. Ya salah tuh. Astaga. Osman, no shoot. Pressing. Nicely cut out. A meaty but fair challenge, and it will be a throw-in. Baik sekali, Sunny Walls.
Skirido. Walsh. Balik lagi Sandy Walsh. Skirido. Siapa yang dituju? Egy. Sananta berhubungan bola. Hati terlalu lama Sananta, Bung. Terbaca polanya, Bung. Mace. Egy. Mark Lok. Sadil. Balik Mark Lok. Jordi Amat gini. Sadil. Sananta, siapa yang dituju Sananta? Ari meminta bola di sana. Oh my god. Sudah sangat baik, Bung. Now sending it in. And the danger still on. Shoot. Oh. Aduh, Egy. Sayang sekali, Bung. Jordi. Egy, aduh. Hampir, cuy. Kalau kontrol kita agak kurang, cuy. Ya, sangat terlalu telat kita mendang, cuy. Press. Aduh, Sandy Walsh. That's useful play. Oh my god, hampir saja, cuy. Baik sekali tuh Jordi Amat. Walsh. Ini nomor 8 siapa sih? Masya Allah. And the advantage accrues to the attacking side. Egy. Salah umpan lagi Mark Lok ternyata di sana. Hati-hati, kini Libanon melakukan serangan. Ini masih 1-0, cuy. Mark Lok. Egy. Kembali Mark Lok. Sananta. Aduh, masih jalan dia. Jangan diumpan dulu aturan, cuy. Sandy Walsh, baik sekali, Bu. Potongan bolanya kini. Ada Jordi Amat. Sananta umpan ke arah Egy. Egy umpan ke arah siapa di sana? Ada siapa di sana? Shuto! Edi Mauriana Pikri. Egy Messi. Ini 67 Sadil Ramdhani. Egy. Bocek dikit. Alas ya, boy. Terlalu bernafsu, boy. Sabar, boy. Sabar dikit. Baik sekali. Adil Arga Winata. Yang kesabaran hari lu, Nadio. Lawan Irak kagak nangkep. Dan habis babak pertama dengan skor 2-0. Oke, ini dah. Kita lanjutkan kembali di babak kedua. Karena Indonesia melawan Lebanon. Indonesia masih memimpin dengan skor yang sangat baik, 2-0. Egy. Masih Egy. Aduh. Brilliantly blocked. Perfectly fair tackle and it will be a corner. Well, still an issue here. Sadil, baik sekali Sadil. Baik sekali goyang pecel lele Sadil. Idi umpan dari Egy Maulana Fikri mampu dimaksimalkan dengan sang wadah yang ramah dan Sananta, Bu. Well, here's the replay and you can see why the manager is furious. It's just really poor play. Cor. Possession far too easily in a dangerous area. Baik sekali, Bung. Potongan bola dari Sananta. Kali ini Sananta. Tip. Yes, anjir, Bung. And that's a very good parry. Bisa gitu, cuy. Udah. He's given us away. Ya, salam gue yang jatuh. Gue yang sungkur, coy.
Hazard. Gak salah boy. And that was a very fine read. Gue mau buka ruang ya niatnya ya, malah kesungkur. Lucu. He's in with a chance. Hat-trick wis. And the keeper. Yes. Oh, that goes down as a miscue. No two ways about dua it. Kali he just had to make a decent connection there, and it's a goal. No wonder he's annoyed with himself. Oh boy, oh boy. It's been a really one-sided game, and it's far too easy. Harus a hat-trick pertama tuh buat Sananta. Osman. He has teammates around him. Well, it came to nothing in the end. Pati nama kini umpan ke arah siapa di sana ada Sananta umpan pendek ke arah siapa sih? Nomor 8 siapa sih, gue bingung. Pilih Pali kini. 30 minutes left for play. Baik sekali Sandy Wolves pun. Mark Lock. Akhirnya hat-trick dari Ramadan Sananta dimaksimalkan dengan sangat baik dengan chip bola. Egi Pali. Well, it takes a lot of skill to get that right, and he certainly got that. It's a brilliant bit of technique. What a boom. Good goal. Oke, kita ganti, kita ganti. Sudah saatnya kita ganti dengan Marcelino Ferdinand. Oke, kita simulate 4-0 masih. Oh Lord Dedik, ternyata gue kata Marcelino Ferdinand. Oke, good. Oke, itu dia pertandingan pertama antara Indonesia melawan Lebanon dan juga Sananta kita hat trick ya gengs. Oke, kita lanjutkan kembali untuk masuki leg kedua ya. Sekarang kita bermain sebagai pemain home ya. Waduh, baju sama, kita ganti dulu geng bajunya geng biar nggak terlalu nyaru. Kita ganti away. Ganti merah dan stamina kita juga nggak terlalu banyak, kemungkinan kita bakalan ganti di menit-menit babak pertama akhir. Oke, di sini kita di tengah ditemani Kambuaya, Hargianto, Klok, di kanan ada Lord Dedik, Fred Sebutuan, di sebelah kiri Patinama, Jordi, Andi Setio, Asnawi dan juga Teja Pakualam. Oke, dia. Let's go, ini dia geng. Oh, gelora Bung Karno Stadium first leg. Ini sudah kapten kita Jordi Ahmad. Pasukan kita dimulai nih. Kita masih menang agregat 4-0, tenang aja. Nanti mainnya. Mainnya jangan terlalu ambisius. Sabar, sabar, sabar Lord, Lord, sabar Lord. Orang nomor 27 Lord Dedik. Sabar Lord, jangan main crossing aja Lord. Tuh Lord, pressing yang penting real Lord. Lebur Lord, woi, aduh. Hati-hati ini berbahaya. Bisa kebobolan terlebih dahulu. Mental kita jadi down dan agregat 4-0 itu menjadi percuma. Oke, Kambuaya minta bola. Baik sekali, itu ada siapa di sana? Oh, Lord Dedik ternyata bung. Aduh, siapa? Sebutuan, ambil. Anjing. Ibrahim. Baik sekali, aduh. Baik sekali Freds. Ricky ke kanan, ada Lord Dedik Setiawan yang dia tuju ternyata bung. Lord, umpan ke siapa Lord? Balik kembali Lord. Ricky Kambuaya. Aduh, pukul balik perbaran sih. Harusnya gue kasih ke kiri ya, Freds Butuan ya. Press, press, baik sekali. Good technique displayed.
Can they nudge in front? Tip, aduh, kanan kosong. Terlalu memaksa cuy, sorry cuy. And over comes the corner. Ambil, ada siapa di sana? Umpan jauh, aduh tidak jelas. Baik badan sekali. Sananta. Lagi. Striker dari Bundesliga Jerman loh, nggak bisa di. Ini cuy. Bisa main-main cuy. Aku blok apa gua chip sih? Loh, kena ini ya, oh Hargianto nomor 7 cuy. Ingat-ingat. Kambuaya. Gigi Kambuaya. Oh, sangat baik, Bu. Sangat baik tuh umpan itu dari Ricky Kambuaya. Kakak Ricky. Press. Ricky. Ada Lord Dedic. Siapa kita dituju Lord Dedic ternyata, Bung. Aduh, kita kehilangan kepercayaan ini nanti nih dari Lord Dedic nih. Baik sekali. Aduh, terlalu deras. Press. Jadi kita udah ngolin mah cukup kali ya. Kita ganti aja. Ini hargian untuk Kambuaya. Kakak Ricky Kambuaya, baik sekali umpannya kakak. Wuh. Tuh hargian tuh umpan situ. Itu umpan kesana maksudnya. Kelort lah. Kacau Lord Dedic kagak diumpan ke kanan cuy. Kacau, gak boleh nih. Baik sekali Jordi. Sabar Jordi, gue udah ngambil posisi tapi dapetnya lagi gua. Anjir, gak nyampe. Freds. Umpan Freds. Terlalu lama Freds. Aduh, gak jelas nih Freds. Terlalu bermain-main gitu dengan Libanon. Ban Lord, baik sekali. Salam. Atau gimana urusannya, maaf. Oke, selanjutnya kita bakal mainkan ke karir mode siapa nih, geng, setelah Sananta terwujud nih bermain di Liga Eropa teratas. Kalau terkit-kitaran bermain di Liga Eropa atas doang. Syukur-syukur kalau kita jadi top scorer. Aduh. Ambil cuy. Ambil Lord. Uset, kita salah nyuruh Lord jadi gak boleh. Siap-siap, ampun salah Lord. Sabar. Pelanggaran. Berbahaya, Bung. Well, not deemed to be a bookable offense, but still it probably entered the referee's mind. Gila. Hampir sih. Saharul ya, Saharul Tisna Fadila ya. Who's going to get on the end of it? Wah, anjir. Habis sih. A chance then for the respective managers. Kita langsung ganti aja nih, Dimas Derajat kita mainkan. Ya lumayan lah ya statistik kita. Oke, agregat juga udah 5-0. Nambah lagi jadi 6-0. Dimas Derajat masuk, langsung ngegolin, gokil. Malaysia juga menang. Oke, itu dia yang babak kualifikasi round Piala AFC Asian Cup, dan kita bergabung di grup mana nih? Oh, di grup E. Anjir, lawannya berat-berat banget. Uzbekistan, Bahrain, Australia.
Kacau. Malaysia lebih kacau nih. Japan, Oman, Palestina. Wah, ini Korea, Vietnam, sama Thailand. Apa berbarengan mulu dia? Jordan, Syria, Iran. Korea Republik. Oke, aku bakal selesaikan juga AFC Asian Cup. Dan tim mana kayak mampu dan ingin mengangkut si Ramadan Sananta bermain, kita lihat, saksikan di episode berikutnya. See you next time and see you next video. Bye bye.